No, ja kalau han salit me kampe ma bedurel, han sima hoet na usia sa alekat. Hai belum. Han luin. Bapa mama han luin ok. Baik, saat ini saya berada di Basilika Santo Franciscus Assisi. Disinilah tempat dimakamkannya Santo Franciscus Assisi. Baik, mari kita sejenak. Saya mengajak kita semua, mari kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana suasana kapelnya. Inilah Basilika Santo Franciscus Assisi. Silahkan menyaksikan. Berkisah tentang Santo Franciscus Assisi di Italia. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin Katolik. Santo Franciscus Assisi lahir di kota Assisi, Italia Tengah pada tanggal 26 September tahun 1182. Ia dikenal sebagai seorang santo pelindung hewan-hewan karena ia memanggil semua hewan, semua ciptaan sebagai saudara dan saudarinya sendiri. Dengan demikian, ia dikenal sebagai pelindung lingkungan dan juga pelindung para pedagang. Ia meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226. Kota Assisi ini dikelilingi oleh tembok-tembok yang kuat dan rapi yang dibangun sejak masa Franciscus Assisi. Basilika Santo Franciscus Assisi dibangun di atas puncak gunung dan merupakan salah satu basilika yang besar dan terkenal di kota Assisi sampai saat ini. Setiap hari ribuan wisatawan dan peziarah dari berbagai negara datang mengunjungi Basilika Santo Franciscus Assisi. Di basilika inilah Santo Franciscus Assisi dimakamkan. Suasana tenang dan penuh damai di dalam Basilika Santo Franciscus ini. Setiap orang yang masuk berantrian di dalam ruangan yang berada di bawah tanah, tempat di mana Santo Franciscus Assisi dimakamkan. Franciscus Assisi lahir sebagai seorang anak kaya yang menyadari bahwa kekayaan hanyalah pemberian Allah. Bagi Santo Franciscus Assisi, pemberian Allah ini hendaknya dibagikan kepada sesama. Dengan suatu keberanian, ia rela meninggalkan kedua orang tuanya yang kaya raya dengan segala kekayaan yang mereka miliki hanya untuk mengabdi dan melayani Allah dengan hidup miskin, hidup untuk saling memberi. Karena baginya kekayaan hanyalah merupakan pemberian dan titipan Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang. Hal ini tidaklah mudah bagi Franciscus Assisi karena keputusannya ini tidak direstui oleh kedua orang tuanya yang mengharapkan Franciscus Assisi pada waktu itu untuk melanjutkan bisnis perdagangan orang tua sebagai warisan berharga orang tua bagi sang anak Franciscus. Hidup miskin yang dihayati Santo Franciscus Assisi adalah hidup saling melayani sebagai saudara dan saudari dalam Kristus. Bagi saudara dan saudari yang berkunjung ke Italia, janganlah lupa mampir di kota Assisi, Italia Tengah untuk mengunjungi Basilika Santo Franciscus Assisi.
di basilika inilah suasana tenang penuh damai bisa dinikmati oleh setiap pengunjung untuk merasakan bagaimana perjuangan Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan segala kekayaan orang tuanya hanya untuk mengabdi Allah dan sesama. Sekali lagi bagi saudara-saudariku yang berkunjung ke Italia, janganlah lupa mampir di kota Assisi. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin.